Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Nila Erliana. Sebelum dimulai videonya, aku mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Semoga masa depanmu semakin cerah dan bahagia. Amin. Dan langsung aja ini ke vlog pertama aku tahun 2022. Ini aku sama keluarga aku di Jakarta. Kita liburan tahun barunya di Taman Mini Indonesia Indah. Ini lokasi wisata terdekat dari tempat mama. Sengaja memang gak bisa liburan yang jauh-jauh. Alasannya lagi-lagi COVID-19. Tapi ya sudahlah ya. Apapun itu, sekarang kita harus tetap bersyukur karena masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Jadi mari berbahagia. BTW ini jam 8:30 pagi. Ini masih pagi banget, sengaja menghindari macet. Dan cuacanya cerah banget dong hari ini. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini adalah taman wisata yang bertema budaya Indonesia. Dan luasnya itu 150 hektar atau 1,5 km. Berlokasi di Jakarta Timur. Selain taman hiburan, yang paling aku suka di Taman Mini Indonesia Indah ini tuh pemandangan rumah-rumah adat dari seluruh Indonesia ada di sini. Jadi kita nggak perlu ke Bali kalau pengen tahu rumah adat Bali itu seperti apa. Kita nggak perlu ke Kalimantan untuk tahu rumah adat Kalimantan itu seperti apa. Kita nggak perlu ke Jogja untuk tahu rumah adat Jogja itu seperti apa. Pokoknya semua ada di sini. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu datang langsung ke tempatnya ya. Tapi buat kamu yang nggak bisa jauh-jauh ke tempatnya langsung, di Taman Mini ini sudah menyediakannya. Kamu bisa tahu rumah adat dari Sabang sampai Merauke di satu tempat dan di satu waktu di Taman Mini Indonesia Indah ini saja. Nah, ini aku rekam videonya di tanggal 1 Januari 2022, jadi pas tahun barunya. Ini aku gak berhenti di anjungan manapun, soalnya memang tidak ada hiburan. Bahkan malam tahun barunya pun tadi malam ditutup. Jadi memang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar gak membludak lagi COVID-19-nya. Kasihan juga tenaga kesehatan, dan negara kita juga udah capek. Jadi kita harus saling mendukung gerakan untuk mencegah COVID menyebar lebih luas. Nah, sekarang aku mau nyari tempat buat istirahat. Kita nyari tempat yang di sekelilingnya banyak pohon dan gak terlalu rame. Dan tadi kita juga udah bawa makanan dari rumah loh. Kita pengen liburan tapi tetap aman. Biasanya kita tetap beli makanan di luar sih, tapi kali ini karena tahun baru, aku takutnya di tempat makan itu terlalu rame dan berkerumun. Aku gak mau, aku gak suka. BTW semalam aku gak begadang buat menyaksikan pergantian tahun loh. Biasanya dulu-dulu aku suka begadang gitu, tapi tadi malam aku udah rasa capek aja. Jadinya aku tidur jam 9, udah nyampe pagi, bangun jam 7, langsung deh berdoa buat harapannya di tahun ini dan kedepannya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, gak kena penyakit apapun, sehat selalu, dan bisa sukses dunia akhirat. Amin. Udah sampai deh di sini aja deh aku. Aku mau gelar karpet, santai-santai aja, ala-ala kayak di desa gitu loh. Di sini tuh banyak pohon, ada danau juga. Pokoknya enak banget pemandangannya. Dan anak-anak mau main sepeda. Dan tahun baru ini tuh kedatangan neneknya anak-anak dari kampung dong, dari Solo. Ini dia cemilan dari Solo. Dan yang dibawa ubi juga dong. Maklum neneknya anak-anak sarapannya dari dulu banget. Kalau nggak ubi singkong, ubi singkong. Nggak ganti-ganti meskipun ada makanan lain. Tapi nggak apa-apa, mungkin emang itu rahasia sehatnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Liburannya ini lebih tepatnya tuh nyari tempat ngadem aja sih. Udah capek sama polusi, udah capek di dalam ruangan ber-AC. Jadi kan kita perlu juga untuk manjain mata buat lihat yang hijau-hijau, daun-daun, suara burung. Otaknya tuh jadi rileks gitu loh. Ada suara air, suara burung, dan angin sepoi-sepoi. Celananya naikin dulu deh. Ayo, ayo. Tuh, dua, tiga. Mama ya pinter itu mama. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mama ngacir tuh mama. Tuh pinter mama. Teman-teman, kalau suka konten-konten kayak gini, tulis di komen ya. Aku akan buat lebih sering kalau kalian menyukainya. Jangan lupa tekan like-nya dan juga subscribe channel YouTube aku ini agar aku lebih semangat bikin videonya. Makasih. Dek, capek nggak, Dek? Tapi sehat ya. Coba. Masih pengen? Bisa ya? Gampang ya?
kamu keluar jalan kaki sampai kiri kan itu ada Alfa itu. Dibeli aku ini. Gonceng kayak gitu tuh nggak kuat tuh. Bede, ayo, dede. Tadi dulu, ya dek. Gak terasa ya dari tadi duduk-duduk di sini, tahu-tahu udah setengah satu siang. Aduh, udah mulai panas nih. Abis ini kita mau cari tempat yang jual es kelapa muda yang murni biar adem. Oh iya. Dadah. Waktunya pindah tempat. Ini adalah taman kaktus. Ini pertama kalinya juga aku masuk ke sini. Nah, ini sambil nungguin yang lainnya pada foto-foto. Tuh, ibu aku foto-foto. Aku mau beli cenderamata dulu. Lucu-lucu banget pernak-perniknya dan harganya tuh murah-murah banget. Yang aku seneng itu di sini banyak banget tas kerajinan tangan yang motifnya lucu-lucu gitu. Belanjanya udah, waktunya bayar. Aku mau lanjut belanja di sini tapi aku nggak bisa bawa kamera soalnya baterainya udah lemah. Lanjut ini tadinya mau kesini main layang-layang tapi rame banget. Jadinya kita mau langsung balik aja keluar. Jadi sampai sini aja vlog liburan tahun baru aku ya guys. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku ini, terima kasih banyak ya. Sarangi. Thanks for watching and see you in my next video. Bye-bye.